Ya itulah, kemudian dari hasil wawancara sebentar di ruang X-ray, kedapatan mencurigakan. Kemudian salah satu petugas kami, seorang putri, ditarik ke ruang pemeriksaan. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, dari situ kemudian dilakukan body check. Body check, kemudian kedapatan di dalam tubuhnya ini ya, ada 37 dan 30, ditambah 2, 39 di wrapping di badannya. Nah, selanjutnya tim CNT kami, Kasus Narkotik Tim di Pelabuhan Batam Center, segera melakukan koordinasi dengan pihak Polresta Barelang untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi itu demikian. Ya. Tambahannya silakan. Ya. Jadi rekan-rekan, sesuai disampaikan dari pihak Bea Cukai tadi, memang perlu kita antisipasi khususnya di pelabuhan-pelabuhan internasional di mana banyak modus-modus penyalahgunaan narkotika ini, terutama dari daerah Tulang Laut maupun dari daerah Malaysia yang dibawa oleh penumpang. Nah, ini berhasil diamankan sebarang bukti ya yang diamankan tadi. Saya tambahkan ada kurang lebih berat kotornya ini 709 gram, 100 butir ekstasi ya yang bisa diamankan. Dari kegiatan yang dilakukan penangkapan oleh pihak Bea Cukai tadi, kita turunkan